sudah satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi Mobile Legends. Tapi jujur gue suka banget Artemis sudah balik ke arah agresifnya. Yeah. Karena kalau misalnya lu pada sadar Artemis tuh sejak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari Mobile Legends agak cukup pasif. Padahal dulu Artemis dengan Hayabusa, Fanny, atau semuanya segala tampus, yeah. Barbar di bumi, dia benar-benar barbar. Pada peluang ke belakang, Sun dari pilihan, dia sebenarnya Minion, wise choice, dan bahkan Fancy kali ini datang dengan ada seorang Buson, melihat cara belakang dari seorang Fancy, dia bisa dibalikkan ke kanan, terlalu sakit, dan bahkan Fancy harus sopan, oleh seorang Bayi Landa, what a play from Sun, dia ada bottom lane. Dan nanti match yang udah mulai sekarang. Apa nggak boleh pulang, mau jadi goyang, Benedetta-nya, tiba-tiba kita datang kepadaku, dia menjadi pilihan, Nevernight, Chess dikeluarkan, tapi ternyata dia masih jemputan, Fancy besar dengan panasmaranya masih terhindari dan perasaan dengan satu poin tambahan. Wow. Setidaknya kali ini Persib masih belum menemukan seorang pun, tapi damage terlalu besar. Persib bahkan tak berbuat banyak, terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang pun. Dia ada bottom lane, coba kabur, mama tolong aku masih bayi macan, mama. Benar banget, masih bayi macan, nggak mau takut digodain sama om embut ma. Dan kali ini Antinesi sudah mengambil objektif yang kedua di bawah tetap dari sana, dapat kartu yang pertama. Dan kalau kita lihat, Putsan juga jerian. Nah, coba Pokara Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminer harus hilang. Langsung ada dapat di satu poin dengan Brave Fighters-nya. Artemis sekarang belakang. Sun sudah Blazing Blade. Ini berbahaya. Dan hampir saja di-reset begitu saja. Fancy memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu. Baru tifat kembali. Artemis-nya mengejar. Di mana kau, Sun? Di mana kakak berada? Saksinya, ini begitu saja. Gak ada saksinya. Dan Sun pun harus tumpang. Viking banget permainan dari seorang Artemis. Ibinya di arah belakang. Kamar menuju seorang Ibi. Ibi pun harus tumpang. Dapatkan Fancy. Masih bisa bertahan. Tanpa memukulkan seorang Fancy pun harus tumpang begitu saja. Pertarungan yang adil di arah bottom lane dari kedua belah tim. 3-2 untuk EVOS kali ini. Dua orang harus tumbang. Luminer dan juga Fancy. Berserta dengan Satrian dan cewek harus tumbang semuanya. Dua jungler tumbang, tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord dihasilkan sampai tunggu mereka datang di Land of Dawn kembali. Yes, benar banget, tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang pun, sayang sekali. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget Antimage, goreng-goreng dulu gak sih, kata pun. Tapi lihat sini, spell-spell yang dimiliki sama Antimage benar-benar on point banget. 2 point kill, 7% tambahan, ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal dari Antimage, yaitu 15%, tambah 20%, 35% spell-spell. Dia gak bakal jadi tumpangin dengan mudah dari Jerman. Joker, Duel Dragon, dan ternyata One menjadi pilihan utama. Paket hemat komplit dari tim EVOS Legends. Di tengah kerumunan kayak begitu, dia berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah One nya sebuah pergerakan yang sangat baik dari Dream. Freestyle to lepas, langsung di arah depan Antimes, damage-nya terlalu banyak, gak bisa ditahan. Uranus, baik tendangan Regan yang cukup banyak, ternyata berang. Damage yang lebih besar dibandingkan defense. Ketahanan badan dari orang. Oke, sementara Dream dengan ada Cyclone Ice, siapa yang akan terkenang? Enggak ternyata Jet Kundo yang masih bisa digocek Antimate. Mau jadi Neymar sekarang, siapapun yang ada di depannya digocek secara langsung, Oji. Glover mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang KIL. Akan jadi pilihan bersama dengan Glover. Lihat, Glover ternyata enggak. Menuju ke arah seorang Brad. Brad tertangkap dan kesengkan di kelau. Langsung ditumpahkan begitu saja. Tiga orang menabrak tanpa basa-basi. Di belakang sana, mencoba untuk kabur dari seorang Dream. Menjemput dari KIL. Dan Antimate mengasih pergerakan di arah top lane. Flicker dari Red. Duta Joblo Pro Player masih menemukan satu poin tambahan. Tersisa 3 player saja, sorry 2 player dari tim ya. Dan Sword Alpha di arah bottom lane. Antimes nyelodong buayanya masuk ke pekarangan rumah orang. Wey, kagak ada teman-temannya, buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Pearl yang dikeluarkan oleh Lipo, tersedot juga darahnya. Wave Minion pun langsung ada di mandi dengan ada Meteor Shower. Kita lihat nanti bagaimana ke efek kita. Lipo terkena lele seorang duta Joblo Pro Player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang Joblo mengekek dengan baik, tapi sayangnya wanita tidak bisa dikekek. Dan EVOS Legends take the game, wah! Lah, main masa gak sih? Sekep 2 game aja bro. Sekep 2 game. Bener. Kali mau reunian kan? Tapi dari segi item dulu nih pak, kebetulan Roger-nya dan juga pergerakan dari Antimage yang bisa dibilang agak tidak konsisten. Dia jadi 2 lawan 1 posisinya. 1 lawan 2 dan Jet Kundo enggak mau kabur dan dilawan sama Antimage. Dia digocek-gocek lagi Antimage. Dan langsung diajar sama Persiknya. 1 point kill dan bahkan 2 dari sang raja langsung diabadkan. Dan pasti bisa survive dari kedua timnya walai. Turtle pun kali ini menjadi objektif selanjutnya. Tapi Arsene mulai hadir, Pen mulai hadir juga. Siapa yang akan injector? Sebenarnya Tombola, tapi gagal. Apanya Benedra down, Pen-nya down. 2 dari RRQ pun harus hilang. Gila, kombo yang sangat menarik. Lah.
langsung ada Mount Outstrike, langsung ada Chrono Disconnect yang tengah-tengah menimbulkan efek kritikal magical yang sangat mengerikan dari keberadaan seorang Clover, dan Clover mengamankan Holy Crystal. Sekali lagi, wow! Teammate! Satu jika, satu execution! Luminernya masih bisa hidup! Wow, my God! Ini sudah mulai mengambil objektifnya ke arah Turtle yang pertama, udah ada Verge, ada RKT, dan juga Luminer. Oh, Jelly Boy udah berikan Boy. Bakal dapat tinggi-tinggi. Phantom is kita dengan Retribut jebak, melakukan Versik, bakal di sana. Harus tumbang, El Nino. Ada kena Godplay, 1 versus 3. El Nino berhasil mendapatkan Luminer, tapi ternyata di sana Remy sudah dibuka bagi tumpahnya. Masih bisa diamankan. Oh my God, El Nino bermain dengan baik di The Blue kali ini. Bakal Jelly Boy udah berikan Boy. Harus mundur terlebih dahulu. Ada Panther masih bisa dikeluarkan, tapi ternyata double kill. Suruh dia dapatkan saya. Iya, sementara itu dia berada dengan seorang anti-match kali. Oh, ini dia fight yang paling saya suka. Iya, mantan ketemu mantan. Tapi anti-magi, kalinya harus mundur. Sekarang tuh mau. Dan sepertinya anti-match bakal sampai di take-out. Dan mantan-match situasinya. Hanya satu buah sorot. Masih ada satu buah sorot. Tapi ternyata saya pada mereka poin tertangkap. Lagi itu saja. Tolong dihindari. Satu hit terakhir. Gak ada satu buah poin. Dan bahkan versi tertangkap pada level. Kita dikira pola Dene. Iya, benar-benar kamu juga harus tumbal. Sepertinya sebentar lagi ketika ada Dene Jematus. Ternyata yang movie maaf kita keluar. Harus Eval cepat. Makanya tadi gue menyebutkan kalau permainan dari Eval juga jelas. Seperti yang tetapi udah bagus. Saya tinggal mendisiplinkan di bagian belakangnya sekarang. Luminer gak berhasil seorang Priest. Tapi bahkan sekarang belakang Ultimate pasti mau lebih. Dirasuki lah seorang Angel lah. Lihat Esmeralda dirasuki seorang Angel lah. Bagikan wanita seorang PMS. Mengamuk, mengacang-acang. Backlight dari para pemain tim kita main ini. Dengan penuh dari kecepatannya, dia siap untuk memberikan tariannya, didorong dengan ada satu sharing torrent. Tapi Rek masih gak berhasil suka untuk kabur. Sementara itu Despair-nya harus pulang kembali. Dilompatin paling Star Moon, Renfin yang menjadi korban. Hilang sudah satu pemain lagi dari Gepama ini. Bahkan Babyu terperangkap di tengah sana. Dia masih menunggu anti-match karena dia pengen butuh pancar ke arah belakang. Dan betul sekali Babyu langsung hilang. Disarut begitu saja oleh seorang Versixan pada masa basi. Tapi poin kristalnya, oh harus mengeluarkan satu imperial gila, dan bisa kabur. Gila, masih mau lebih, mau coba memaksakan keadaan, berapa bisa begitu saja. Luminer mencoba untuk menjemput, ingat gak ini? Benar. Dan bahkan suara Fancy, Fancy bakal coba dipaksa, 2 versus 1, Fancy masih mau coba untuk melakukan defense. Dan bahkan Fancy masih mau lebih karena Fairseven, Psycho karena belakang, Fancy sekarang Soul Mouse, ada Quarantman. Tapi Luminer, kami menuju ke arah seorang F7 di tabang, ada defense, mencoba dengan seorang Albert. Albertnya bakal coba dituju. Begitu saja tapi gak berhasil ke Wembley, berarti dapat ke satu poin. I am a legend, that fit, gak boleh pulang, Wojen goyang, gak mungkin disampaikan. Tas, kalau kata Wojen kali ini, Mamulu. Wojen kecil yang sangat-sangat pede banget. Kita nilai besar lagi, Lord akan berhasil kita untuk ngebrek ke arah. Saat ini bertengahnya ini. Tapi Albertnya udah setengah darah dikeluarkan. Luminer dapat kalau bisa kalian lihat, Albert itu main begitu saja. Dua player dari tim Arangnya harus hilang. Saya komentar, ini bacaannya. Wipeout didapatkan, Evil Legend, Mamanya, El Clasico. Buat sekarang, iya karena udah rame banget ini udah pas 3 match ya. Oke, anti match seorang diri, kalau ini terpikop lagi, ini bakal menjadi bahaya. Oh no. Jadi bencana, dibalikan keadaan, Alekto, final blow, dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti match, masih bisa dead, masih dikonceng, ini dia, anti match, Leonel anti match, dan bakal diberi kabar dengan Paimu, dan bertukar sang Kimo, dan bahkan Kimo yang dibawa, bangin, bangin itu saja, Clover, Benzik Duel, Sun, kan sudah memberikan damage, RKT, diberangkan sebuah keluar, dan bakal coba di stun begitu saja, cewek, sekarang tol mau, udah harus hilang. Rian belum sebudur. Pun, bakal coba dipasang keadaan yang tepik. Tentu kebetulan pun terjump down. Di arah baseline. Rian pun harus juga hilang. Dan Rian, final blow back. Dan diambil oleh salah satu tim. Sementara itu, purple box-nya berhasil diambilkan oleh Versik atau kak untuk botol. Wah, gak sempat diambil dong. Gak sempat diambil. DPC-nya benar-benar sakit banget karena Fredo, tapi masih saja ada pikiran lihat anti-match. Ini dia anti-match yang dikenal oleh Evos Femmes yang benar-benar agresif banget, yang tidak takut kill oleh seorang Angel lah. Oh my lord, dan menuju ke arah mid lane-nya dari anti-match sendiri yang juga di sana masih agresif, tidak takut, jadi dia lakukan dengan die. Keterangan yang kedua, tidak takut dan selalu maju. Itu dia anti-match bersama-sama Versik juga.
head to head dengan seorang Antimes. Tapi kayaknya Antimes tahu keberadaan dari seorang Baby itu tidak mungkin sendiri, tidak mungkin konsen tanpa ada pengawalan dari para pemain tim Cepat lainnya. Ini dia Turtle Cam dari Taiwan kiri. Sementara itu untuk goal bugnya berhasil diambil oleh Baby dengan menyadari ada Antimes di dalam rerumputan ulang sepuluhan dan juga memberikan jogetan. Ya, ejektornya tadi masih gagal untuk menampatkan ke arah Antimes. Untungnya gue cekan begitu baik. Gila, Antimes di geng dengan keluarnya satu buah flicker dari Revy. Itu benar-benar rugi banget. Bahkan dibalikin keadaannya, mulai dipotong oleh seorang Fancy dengan seorang Revy. Gak boleh pulang burung dari seorang Ferry. Bahkan jawabannya apa ini disini dijepet oleh Antimes. Wow. Langsung pulas di sana. Timingnya ya seperti sekian detik lah. Sekian detik sama gak ada mission juga di untuk detik attack di GD-nya. Juga ada turtle-nya, hardguard-nya mana? Belum masuk ke arah image yang ditunggu-tunggu oleh Papulung. Dan bahkan Antimes masih sangat amat kuat. Dan bahkan Forieti datang untuk menghilangkan bar HP-nya. Terkena stun, dia overstun dari seorang Luminaire. Yang mirip-mirip sama Lemon permainannya dan langsung dihancurkan. Ini tadi ada sempat muncul seorang Antimes. Tapi dia udah 1-0-1, Antimes-nya sudah 1-0-3. Kalau dilihat-lihat. Tapi kita lihat Nino dan Antimes kali ini saling berduel bersama dengan Udil di sana juga untuk membantu penyerangan ke arah Antimes situ. Tapi Turtle yang ketiga seperti semula hadir di antara lane Turtle. Tapi Fnatic belum mau kesana, langsung ke arah Udil di situ. Belum ada Blazing 2 dikeluarkan oleh Fnatic, tapi belum ada One juga. Lihat dimajun lagi, no strike-nya dari Darkness yang masih sembuh ke arah belakang. Dan Panstrongnya mendapatkan satu orang. Menimua dari High-nya, menimua Piajar lagi, Bodify, Antimes, Tyrion. Belum dikeluarkan Dash yang berikutnya. Masih ancang-ancang, masih balik lagi ke arah belakang. Bahkan Matilda-nya langsung di komen gitu saja. Satu untuk satu. Wah, tiga orang dan bahkan internetnya dua orang yang ngejar ke Antimes. Ngebuka space di sisi yang lain untuk bisa ngedapatkan ke arah Matilda-nya. Tertawa tadi, wah. Tertawa tadi di High. Lihat. Oke. Dan untuk skornya sebenarnya 4-1. Dan Oblo hanya untuk membersihkan minyak. Dan bahkan dia sekarang melakukan tembakan dari hati match-nya. Hasil kali dua yang berikan dengan seorang Ray. Langsung di bola balas dengan adanya Ibe. Langsung ada pedal sekarang belakang sana. Dan Rian pun dikati oleh Azimit. Azimit harus berhasil mendapatkan sumbang satu orang Rian. Sang mantan kakeknya. Azimit mau membalaskan dendamnya. Tapi ada Sas. Karena sama pun. Wellbrand belum keluarkan. Jet kuduh. Azimit masih bertahan dengan Rebu Ibe di sana. Poin sama Mulia. Tapi hanya sendiri ini saja. Ada Antibet di sana, coba mengganggu. Fancy dipukul mundur dengan Rebrae Fighters. Sekarang sangat Antibet pada blok karena belakang. Dia menjadi pilihan, dia selalu sakit. Asyik di swing, terus kita mengetahui. Tapi Asapa Ponsen memilih untuk karena seorang Antibet ditangkap begitu saja kibanya. Kita lihat cewek bakal coba dikejar asal-asalan. Fancy itu mengkabar seorang cewek dan bahkan cewek harus tumpah juga. Dan begitu dapatkan Antibet membalikkan keadaan. Dan Onyx kali ini harus kehilangan parfum. Mulai dibuka. Korek emasnya juga sudah jadi dari seorang RKT-nya dan tim back juga dash untuk ke arah play-nya. Tapi lihat dari seorang RKT masuk ke tubuh seorang Antimes yang mencoba untuk mengincar battle-nya di sana. Yang mencoba untuk langsung di shutdown didapatkan oleh seorang Antimes. Emang reaksinya juga dua orang dalam satu. Tersebut pertama ditarik, Bek. Nggak jadi. Iya, tersebut ketiga. Tapi versinya udah berhasil dimasukin nih. Udah ada Alex ke final blow-nya. Berarti satu orang udah langsung menghilang double kill berhasil mendadak. Didapat. Lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul, turtle yang kedua sudah mulai di zoning tapi kayaknya nggak bakal di infeed. Di ini ada retribution juga dan seorang persiknya mengajarkan sama strong yang tetap sudah dikeluarkan ke atas dan tapi dead masih mundur karena belakang mengambil pisau-pisaunya dan seorang persiknya varietinya masih ada dead karena belakang phantom flash dan tapi dengan ice flash dari Ahmad mencoba untuk memukul mundur. Mundur saja once again Udil lihat, Udil mau coba ngeket tapi ternyata salah Lixensor Selim yang berhasil semuanya begitu saja. Ada seorang Leo Murphy dengan flickernya. Tenangkan Frank telah dikeluarkan. Gak ada follow up, papi-papi itu dua Dragon. Karena seorang Miner dan berhasil itu mana seorang LCJO. Tapi dua player dari DMA berikut sudah terkerat. Mas Persik itu masih mesin kabur. Dan pangkat Antimes hampir menyelamatkan seorang Persik. Itu adalah decision yang tepat banget. Dia ngebuka dan itu ter-reset dan mereka gak masuk. Gak memaksakan untuk beradu retribution, tapi lebih memilih untuk memaksakan beradu di mana kali ini. Luminaire sekarang tumpah, kerajaan setelah keluar dan ada di tempat sana. Retribution dia mengalami seorang itu dan pesat. Masih mau lebih, Baby gak mau pula. Ada seorang Antimes, double kill didapatkan. Tiba-tiba Antimes datang berubah sekali menjadi lot. Karena LG-nya menerima damage yang cukup menyakitkan. Reload manipulation, diketok langsung. Memberikan damage yang begitu menyakitkan. Rafaela pun gak bisa lagi bertahan. Walaupun LG sekarang damage-nya begitu banyak masuk ke arah Lalu, pada pun Wow. Antimes, lagi-lagi.
Sobat Revival. Kalau sudah nonton kontennya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau enggak, kemarin nih. Buruan. Ih, kok ditekan sih? Nah, gitu dong.